Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya di kolom komentar tentang apakah diperbolehkan memberikan suntikan vitamin C atau ascorbic acid pada ibu hamil untuk program memutihkan kulit ya teman-teman. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ibu hamil, maka obat-obatan perlu kita pantau penggunaannya, apakah aman digunakan pada ibu hamil atau tidak. Termasuk pemberian injeksi vitamin C atau di sini ascorbic acid, apakah diperbolehkan digunakan pada ibu hamil. Jadi teman-teman, berdasarkan sumber yang saya dapatkan bahwa rekomendasi kebutuhan vitamin C saat kehamilan adalah 85 mg. Jadi bisa kita lihat bahwa obat ini mengandung 1 gram vitamin C, sedangkan yang direkomendasikan oleh Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia dan juga WHO adalah 85 mg. Dari segi dosisnya, obat ini tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena sungguh berlebihan dosisnya. Kemudian injeksi vitamin C termasuk obat-obat kategori C, artinya obat-obatan yang belum ada penelitian yang cukup untuk menentukan apakah obat ini aman digunakan saat kehamilan. Jadi jika teman-teman memiliki contohnya program keputihan kulit sebelum hamil, kemudian saat hamil sebaiknya ditunda dulu programnya. Kalau lebih baik lagi didiskusikan dengan dokter kandungan ya teman-teman. Karena ascorbic acid ini dalam kategori kehamilan adalah kategori C. Jadi kategori obat-obat dalam kehamilan itu A, B, C, dan D. Yang aman itu adalah B dan A. Sedangkan C itu belum ada penelitian atau masih ragu-ragu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sedang hamil dan sebelum hamil ada program pemutihan kulit dengan vitamin C, sebaiknya ditunda dulu penggunaannya. Karena obat-obat kategori C hanya disarankan untuk diberikan pada wanita hamil bila benar-benar diperlukan. Jadi jika tidak diindikasikan, tidak urgen ya teman-teman, maka sebaiknya ditunda dulu penggunaannya. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang program pemutihan kulit dengan vitamin C pada ibu hamil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.